segala kata, aku suara, engkaulah mata. Mengembara menuju cita, mengembara menuju cita. Ingat nak telefon mak aku dulu lah. Eloklah tu. Jangan sampai dia kau kita dulu. Tak bagus macam tu. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Rahim, ya Allah. Baru aku nak telefon mak. Tak payahlah nak jerit-jerit. Tak adalah. Mak telefon kau, setiap hari telefon tu asyik tutup aja memanjang. Mak, sorry mak. Im sibuk sikit. Alah, mak pun sibuk juga. Tapi boleh aja telefon. Alah, baru 3 hari pergi dah lupakan mak. Mak, bawa bertenang mak. Mak sihat tak? Sihat. Kau tu ah. Buat kerja apa sekarang ni? Mak jangan risau. Im dapat kerja dah. Gaji pun bagus. Ni pun Im dah lambat nak pergi kerja ni. Im pergi dulu eh, Mak. Im. Sekejap. Ni, anak ke salam. Waalaikumsalam. Im, Mak kan? Assalamualaikum, Mak. Bye. Waalaikumsalam. Im. Duduk lah. Duduk. Makan. Kenapa muka macam tu, kena letih ke? Mak, biasalah. Terima kasih. Kau ada cakap tak yang bro tu tinggalkan kau? Bila nak cakap? Cakapkan maunya dia sewa motor untuk imam datang ambil aku kat KL ni. Baguslah kalau macam tu, itu tandanya mak kau sayang kau. Ni nasi. Nak kicap? Nak. Aduh. Telur je. Aduh. Si, kau tahu tak? Makan telur ni, payah nak hilang bengkak. Kata untuk mengim. Ini je yang ada long. Nak buat macam mana? Apa plan kita esok ni? Kau nak ajak aku buat apa ni? Kau ikut aku lah. Besok kita buat show tepi jalan. Kalau kau ada, tak adalah aku sampai sesat barat, tak adalah sampai nak kena samun. Boleh. Kau pun boleh main gitar kan? Sikit-sikit boleh lah, Im. Aku tak ada tira sangat, Im. Boleh. Im. Dia ni bagus ni main gitar ni. Iyalah. Kau pandai pun kalau main dalam bilik, tak guna lah. Betul lah tu. Besok kau ikut akulah. Aku ikut kau? Aku ikut kau. Aku ingat aku kena ikut kau. Nanti semua hilang. Dah memakan. Masak. Bos! Yang ni lain daripada yang lain. Yang tak pernah diorang buat. Mana? Okey, sekejap eh. Bos, baca. Panjang sekali ni. Cakap je. Okey. Program ni kita nak memaparkan hubungan kasih sayang antara manusia dengan binatang. Awak tahu ke program ni orang tak pernah buat lagi? Dekat Malaysia maksud saya. Sabar kejap, bagi saya sambung. Kita nak tunjukkan hubungan manusia dengan binatang macam mana boleh diorang saling memahami. Berapa banyak yang awak boleh tunjuk binatang-binatang tu? Asyik-asyik binatang tu je nanti. Bos tak suka, cakap je lah. Saya tak payah teruskan. Tak suka, cari lain. Okey, fine. Saya tak rugi pun. Bos yang rugi. Cari idea yang lain. Mungkin di sekeliling kita ni ada juga benda yang menarik yang hari-hari kita jumpa. Faham?
Faham. Kejap. Saya ada idea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Nama saya Jelita. Jelita. Sesedap. Sesedap suara. Saya Rahim. Saya Basin. Aku boyfriend dia. Ada apa yang saya boleh bantu Cik Jelita ni, boyfriendnya Cik Jelita? Ya, you buat apa sebenarnya ni? You nak tengok konsert dia orang ni tepi jalan? Tak payah. Artis luar negara tu harga tiket RM400. I boleh beli untuk you. Tapi kalau setakat tengok dia orang ni dekat kaki lima, tak payah. Jatuh standard you. Kejaplah, bagilah I borak dengan dia orang kejap. Macam ni, Rahim. Saya dah tengok dah awak perform semalam. Saya suka. Tapi hari ni awak bawa kawan pula. Okey, macam ni. Saya sebenarnya kerja dekat production house. Jadi saya nak cadangkan saya nak buat program TV. Nak feature kamu. Tapi kalau berdua lagi bagus ke? Apalah awak buat ni? Macam ni. Saya rasa kalau kita letak kamu berdua, mungkin chemistry akan lagi bagus. Saya sebenarnya nak jadikan contoh. Bukan untuk orang OKU je, tapi untuk semua orang juga. Contoh apanya mengemis kat tepi jalan macam ni? Contoh apanya? Ni, boyfriendnya Cik Jelita. Saya minta maaf lah. Kami sebenarnya bukan mengemis. Kami ni nak bekerja ni. Bekerja? Mengemis dekat tepi jalan ni bekerja? Macam tu lah. What are you doing? What? Maafkan saya. Maafkan kawan saya lah, Rahim Basih. Dia memang suka bergurau. Tapi jangan ambil hati. Tak apa. Saya pun suka bergurau sebenarnya. Tapi saya belum lagi mula bergurau ni. Sorry, Rahim. Macam inilah. Kita boleh borak kat sini atau kita boleh borak kat tempat lain? Tak apalah. Tak apalah, Cik Cerita. Biarlah orang cakap apa. Kita dengarlah dulu. Basih, kita kena sedar diri kita siapa. Kita ni kan serba kekurangan, kan? Dengan mengemis tepi jalannya, mana layak nak masuk program Cik Jelita ni? Tak, mana ada. Taklah. Macam inilah kita exchange sama. Basih, rasanya elok kita pindah tempat kot. Kita mengemis kat tempat lain. Yelah. Pergi dulu je. Apa nama tadi? Aidan. Sekali nak pergi mengemis. Kita orang gerak dulu. Bye, Cik Jelita. Kejaplah, mungkin ini salah faham. Apa you buat ni? What? Kenapa monyok je ni? Aku teka. Ini tak ramai orang tengok ataupun nyanyi tak sedap kan? Mana ada orang teka macam tu? Orang teka satu je. Ada awek ni datang, jumpa kita orang, kata nak masuk kita orang dalam TV. Baguslah tu. Lepas tu balak dia kata kita orang pengemis. Itu tak bagus. Itu promosi yang tak baik. Kati nak je aku luku dagu dia, nasib baik ramai orang. Tidak dapat dia. Long, aku tak nak Long. Aku tak nak jadi pengemis Long. Aku pun sama, tak nak aku main lagi dah. Orang panggil pengemis buat apa? Kau tahu kenapa? Dia kata pengemis. Kenapa buat je, Be? Sebab bila kau menyanyi, dia orang bagi duit. Dekat luar negara pun ada macam tu. Luar negara lain. Dia orang dah faham dengan benda-benda macam ni. So takkan nak pergi luar negara pula, Pak Jabir, main kat sana. Ni, aku ada idea. Apa kata korang jual ubat sambil menyanyi? Taklah panggil kau pengemis. Mana reti Pak Jabir? Memanglah mula-mula tak reti. Lama-lama besok, pandailah. Assalamualaikum, Mak Nah. Waalaikumsalam. Kenapa ni, Lamin? Ada masalah ke? Rahim ada masalah ke? Masalah? Tak adalah. Mana ada masalah apa pun. Nah, ni untuk Mak Nah. Rahim yang kirimkan barang ni suruh bagi kat Mak Nah. Banyak sangat ni. Mak Nah ni duduk seorang aje punya ramai pun. Yalah, dah nak belikan, ambil jelah Mak Nah.
Alhamdulillah. Murah rezeki dia duduk kat Kuala Lumpur tu kan? Terima kasihlah sebab Alimi bawa dia pergi hari tu. Alah, tak apalah Mana. Mana anggapkan saya ni macam jambatan Kuala Selangor. Jadi saya hubungkan Rahim dengan kontak-kontak saya kat Kuala Lumpur tu. Untung jadi orang baik macam kau ni suka tolong orang. Sebab itulah orang tolong kau pula. InsyaAllah. Harap-harap macam tu lah Mana kan. Sebelum saya lupa, ni, ambil ni. Tak payah. Ni pun dah banyak sangat dah ni. Tak naklah. Tak adalah. Yang ni untuk nak beli apa-apa ke? Bukan duit saya, ni duit Rahim juga ni. Duit Rahim. Oh, kena ambil lah kalau macam tu. Ha, mak dia kena juga rasa duit gaji pertama dia kan? Yalah, kena rasa. Alhamdulillah. Saya tak boleh lama ni Mak Nah. Saya nak kena jumpa Tok Imam. Bersyukurlah Mak Nah dapat anak yang bagus macam tu. Sebenarnya dia kirimkan duit pada saya untuk derma tabung surau. Oh, ya ke? Ya. Kalau macam tu cepat. Jangan lambat tu. Saya pergi dulu ya, Mak Nah. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun kamu dah berjaya di Kuala Lumpur, tapi masih lagi nak tolong budak-budak kampung. Masih. Ni semua Tok berkat doa Tok juga dengan kampung. Tok sebagai orang tua kat kampung ni, suka tengok anak dan buah Tok berjaya. Bangga Tok. Tok, nak tanya sikit ni, apa duit api sebulan kat surau tu apa? Taklah banyak sangat, dalam RM40 sebulan. RM40 je ke? Tak apa. Tok ambil ni. Ambil ni. Bayar untuk setahun. Banyak. Setahun tu. Tak apa. Separuh saya, separuh Rahim. Kalau 10 oranglah budak muda macam kamu ni kat kampung ni, bukan setakat bil api bil air, boleh buat surau baru. InsyaAllah Tok, berkat. Saya ni rumah boleh sampai lagi. Tok, ni tolong bayar air. Sekali semula. Banyak ni. Tak apalah, sesiapa yang datang bayar sekali. Saya pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Pergi dulu. Ya. Tok. Air saya banyak sekali. Allah. Ini ubat yang aku janji. Untuk sengal-sengal, sakit sendi, sakit tulang. Semua ada dalam ni. Nak jom macam mana ni Pak Jabe? Berapa harga dia? Harga sebotol RM5. Tapi kau boleh jual lah sampai RM12. Nak kena pandai kelentong lah. Pandai kelentong, basih lah. Saya tak pandai. Basih? Jangan over sangat. Nanti orang tahu kelentong. Cukup-cukup manis je. Boleh lah. Kita ayun je, Em. Orang belilah tu. Aku okey je. Apa semua sekali? Kedebak-kedebu. Kau bagilah aku 300. Seh. Ya. Long. Ambil duit aku. Duit yang mana? Dah habis je? Alah, Pak Jabe. Jual dululah. Bayar kemudian. Alah, aku dah agak pun. Pak Jabe ni kelang kabut lah macam Long. I'm sorry yang I tahu I salah. I tak patut cakap macam tu dengan diorang tadi. I tak patut buat macam tu dengan diorang tadi. I'm so sorry. Nah,
Malam ni you kata tak patut. Lepas tu esok you buat lagi. Lepas tu esok you bagi bunga lagi. Lepas tu you kata tak patut lagi. Lepas tu esok you buat lagi. Lepas tu esok you bagi bunga lagi. I'm sorry. I bukan sengaja pun. I cuma tak suka bila diorang tu tengok you macam tu. I jealous lah. Bila I jealous, I... budak-budak. No. Yes. Budak-budak jealous hal lain. Bukan soal hati. Tengahlah. You ni, I dah tak tahulah nak cakap apa. Kadang-kadang I malu tau dengan you. Betul I rasa kecewa dengan you. Bila I rasa kecewa, I marah dengan you. Bila I rasa marah, you nak I rasa benci dengan you ke? Ha? You ni kenapa? Yang. I kena minta maaf ni. I rasa esok baik you ikut I. Lepas tu kita pergi cek diorang. You minta maaf dengan diorang. Lepas tu you bagi bunga ni kat diorang. Buat sini, kunci kereta. Eh, nak buat apa? Bagilah. Okey, okey, okey. Nah. Uish. Awek aku ni tak pernah garang macam ni. Ubat. Bro, sorry. Sorry ganggu. Yang lepas tu biarkan lepas, jangan ambil hati. Sekarang ni saya bawa girlfriend saya nak bincang something dengan korang. Saya tak masuk campur. Saya pun nak minta maaf lah, jangan ambil hati. Ha, bagus. Sebenarnya saya betul-betul rasa kamu berdua boleh diketengahkan. Lagi satu, program macam ni tak banyak kat TV dan tak ada pun. Saya rasa program kita boleh berjaya. Kalau Cik Jelita rasa okey, okeylah kot. Lagipun kita orang tak tahu pun benda-benda macam ni. Saya rasa elok bagi kita orang faham dulu kot. Kalau pasti dah tak faham, saya ni apatah lagi. Boleh, boleh. Itu semua tak ada masalah. Memang korang takkan faham. Dan korang takkan faham langsung. Sebab ni program TV, bukan dunia korang. Cik cerita, rasanya kita bincang lain kali, lain hari kot. Tapi dengan syarat, dia tak boleh ada lah. Boleh. Tak ada masalah. Lain kali saya tak bawa dia. So, ni berapa ni? Tak apa, saya bagi RM100 baki ambil. Ya. Terima kasih. Betul ke ni? Betul. Terima kasih. Jom. Kita jumpa lain kali. Dia bagi RM100. Buat apa ni? Malah pasal kita pindah tempat lain. Yalah. Wah, relax nampak. Dah jumpa Rahim dah. Belum. Tapi kita orang dah jumpa dah. Sikit je lagi. Betul lah. Sipi-sipi je lagi, bro. Bro, itu hari kita orang nampak dia dari belakang. Kita orang kejar lah apa lagi kan? Dapat. Sekali orang lain, bro. Betul lah, bro. Daripada belakang, kita orang tengok sebijik macam dia, bro. Aku ni baru lepas jumpa mak dia. Masa menipu tau. Sampai bila aku nak menipu? Selama ni pun bukan bro suka menipu orang kampung ke? Ala-ala dah menipu tu, tipu je lah terus. Ni kes lain. Dibuatnya Rahim balik kampung macam mana? Bro stay je lah KL, tak payah balik kampung. Korang berdua cari dia sampai jumpa. Faham? Makan dah, sampai kenyang. Yang kau tu dah habis dah? Dah habis kan? Diet ni kan? Fikir yang lain, mungkin di sekeliling kita ni ada juga yang ada ambil tu. Kejap! Rahim dengan tu, kontak-kontak saya dekat Kuala Lumpur tu. Saya kan, siapa tak kenangan saya? Mak Rawi pun kenangan saya. Saya betul-betul rasa kamu berdua boleh diketak. Membara